أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله segala puji kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia Allah sehingga ke saat ini kita masih lagi merasai nikmat kemanisan iman dan kita mengharapkan segala rahmat ini berkekalan kepada kita semua. Mudah-mudahannya sentiasa kita ini di bawah naungan rahmat Allah. Maka pada malam ni insya-Allah sekadarnya yang dapat kita bincangkan untuk menambahkan lagi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan sambung perbincangan kita dalam bab Sirah Nabawiyah. Sekaligus mudah-mudahannya mengharapkan bagi diri kita yang hina ini, diri kita yang serba dhaif ini, dapatlah menambahkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibn Athaillah, "Kaifa tatlubul 'iwad 'ala 'amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaik am kaifa tatlubul jazaa' 'ala sidqin huwa muhdihi ilaik?" Bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sedekahkan kepada engkau amal itu, atau bagaimanakah engkau ingin meminta balasan atas sesuatu keikhlasanmu padahal Allah sendiri yang memberikan hidayah keikhlasan itu kepadamu? Bagaimana kita nak minta upah, nak minta balasan terhadap suatu amal yang kita kerjakan ini sedangkan Allah sendiri yang bersedekah amal itu kepada kita, baru kita boleh beramal. Demikian juga, bagaimanakah kita nak minta balasan di atas keikhlasan hati kita yang kita cuba ikhlaskan ini? Kita nak minta balasan di atas keikhlasan kita. Kita nakkan keridaan Allah, nakkan syurga Allah, nakkan kasih sayang Allah. Bagaimana kita inginkan rahmat Allah? Bagaimana kita inginkan keikhlasan kita ini dibalas padahal Allah sendiri yang menganugerahkan hidayah itu, iaitulah keikhlasan itu kepada kita. Allah Ta'ala yang hidayahkan, Allah Ta'ala yang anugerahkan keikhlasan itu berada dalam diri kita sehingga kita menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah saban hari, saban malam, saban masa Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kepada kita semua menerusi kehidupan kita dengan pelbagai rona-rona kehidupan. Ada orang yang mencintai dunia melebihi akhirat.
Ada orang yang akhiratnya lebih daripada dunia yang dia hidup ini. Ada orang yang sama banyak, dunia pun banyak, akhirat pun banyak. Ya. Maka kita teringat kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu." Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Aish ma syi'ta. Tahu belaka dah kan? Saya dah pernah beritahu dulu. Hiduplah seperti mana yang engkau suka. Tetapi engkau adalah mayit, engkau adalah mayat. Cintailah siapa saja yang engkau suka di atas dunia ini. Engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan beramallah apa saja yang engkau suka. Tetapi engkau pasti dibalas mengikut apa yang engkau kerjakan. Maka pada malam ini kita tanya diri kita, sejauh mana kefahaman kita akan makrifatullah? Sejauh mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah? Dan sejauh mana setelah kita kenal itu, kita dapat menjadikan Allah dan Rasul itu merupakan kecintaan yang teragung dalam diri kita. Kecintaan yang mana melangkaui batas keluarga, melangkaui batasan masyarakat, melangkaui batasan umur dan sebagainya. Yang mana kita meletakkan afdalul mahabbah mahabbatullah. Seafdal-afdal kecintaan itu ialah kecintaan kepada Allah. Dan sekaligus apabila kita ni mencintai Allah, maka kita juga mencintai kekasih Allah, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukadimah kita nak imbau. Semalam orang sambut tahun baru. Kalau di Singapura semalam di Siloso Beach Island, di Sentosa Island, di Siloso Beach diadakan parti sambutan tahun baru. Penaja terbesar Carlsberg, Tequila dan sebagainya. Penuh dengan unsur-unsur, penuh dengan hiburan-hiburan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam kemarin dulu di Kelana Jaya pun sama. International Beer Buffet. International Beer. Arak antarabangsa. Secara buffet. Dihidang secara buffet. Ikut suka nak makan, nak minum arak jenama apa. Semua terhidang. Antarabangsa. Tapi subhanallah semalam juga di Kedah, di Stadium Suka Menanti, alhamdulillah di bawah kelolaan Yayasan Paksi bersama dengan Syekh Fahmi Zamzam, begitu juga Syekh Zainal Asri, semua sahabat-sahabat muslimin muslimat berkumpul hampir memenuhi dewan ataupun stadium itu. Nak kata berapa tak tahu, tapi ramai alhamdulillah. Semuanya berkumpul untuk meraikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu majlis bersama ulama, majlis bersolawat kepada Nabi, majlis berqasidah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dengan tujuan yang satu. Kalau mereka sambut tahun baru, kita sambut Nabi. Kita ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupkan sunnah Nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan cinta kita tidak pernah padam. Maka itulah hikmah di antara hijrah, hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan awal Muharram baru sebulan lepas disambut. Sepatutnya berhijrah daripada kekufuran kepada keimanan. Kemaksiatan kepada ketakwaan.
kejahilan kepada keilmuan. Tetapi sayang, tidak ramai yang memanfaatkan usia, tidak ramai yang memanfaatkan tenaga, masa yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada dia ini untuk terus menerus berada di dalam jalan yang Allah Ta'ala telah sebutkan sebagai kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita jalan yang lurus, dan jalan itu ialah Islam. Maka kekal kita Islam di saat ini menandakan kita juga ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang usaha kita yang sebegini, di saat orang lain susah nak mai dengar kuliah, di saat orang lain susah nak mai gagah mai sembahyang berjamaah, kita boleh gagah mai terus istiqamah, terus menerus, terus menerus melaksanakan aktiviti yang merupakan syiar sebagai seorang Muslim. Maka ini merupakan bonus, ini merupakan satu petanda awal bahawasanya kita ini umat Nabi Muhammad yang sememang-memangnya umat Nabi Muhammad. Rasulullah tunggu kita ni nanti insya-Allah di liwaul hamdi. Rasul akan berada di bawah panji yang dinamakan liwaul hamdi, menanti untuk memberikan syafaat kepada hamba umat-umat dia. Dan orang yang paling cepat, paling segera untuk diberikan kemuliaan bertemu terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberi kemuliaan untuk berjumpa terus kepada Nabi Muhammad tanpa perlu berebut-rebut, ialah orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saban masa, saban hari kita kena usaha tanya diri kita, sejauh mana kita cintakan Nabi, sejauh mana kita cintakan Islam, sejauh mana kita cintakan Allah. Maka apa yang telah kita lakukan dalam setiap hari yang kita lalui, tak nanti kita ini alim ulama, walaupun kita ini orang yang menuntut ilmu, yang pastinya kita ini orang yang berakidah, dan akidah kita itulah identiti kita. Saya sebut akidatul muslim, akidatuhu. Identiti orang muslim itu ialah akidahnya. Jinsiatul muslim, akidatuhu. Baik, malam ni kita nak sambung perbincangan kita. Kita masuk bab baru insyaAllah. Kita dah bincang perang Mu'tah, selesai alhamdulillah berserta dengan sedikit sebanyak tentang pengajaran-pengajaran, tindakan-tindakan yang harus kita ambil sebagai generasi terakhir umat Islam yang hidup di akhir zaman ini. Kita telah gariskan satu persatu, satu persatu yang kita kata dulu mesti ada perancangan, mesti perancangan itu disusuli dengan tindakan. Maknanya kita ada keluarga hari ini, keluarga itulah medan kita. Nah, kalau tak ada pun, keluarga tak ada, hawa nafsu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, itulah medan kita. Sebab kata Syekh Munawwarillah, hawa nafsu tu medan, lapangan untuk berjuang. Itulah hikmah yang Allah Ta'ala bagi jadi kita ni ada hawa nafsu. Maka lawan setiap apa yang orang lain malas nak buat. Di akhir zaman ni orang malas nak tutup aurat, orang malas nak pergi sembahyang jemaah, orang malas nak dengar kuliah, orang ramai malas dah nak buat benda-benda yang baik ni. Maka kita jadi orang yang sebaliknya. Ya? InsyaAllah malam ni kita masuk pada tajuk Fathul Makkah. Fathul Makkah, yang mana berlaku pada tahun yang sama, dalam tahun ke-8 Hijrah, selepas berlakunya peristiwa peperangan Mu'tah, sampailah kepada peristiwa peperangan ataupun disebut sebagai Fathul Makkah. Istilahnya sangat mulia, Fathul Makkah, pembukaan kota suci Makkah.
sehingga turun inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah bukakan bagi kamu, fatahna laka fathan mubina, pembukaan yang sebenar-benarnya. Para ulama menyatakan, jumhur ulama mengatakan ayat itu khusus untuk peristiwa Fathul Makkah. Namun sebahagian yang lain mengatakan ayat itu juga termasuk dalam ayat-ayat yang menunjukkan kemenangan dalam peperangan Mu'tah. Namun kaul yang sahih yang digunapakan, yang ramai gunapakan, ialah mengatakan bahawa itulah dia menceritakan tentang peristiwa yang agung setelah berlakunya Hijratul Rasul. Di antara peristiwa agung yang lain yang wajib kita ni orang Islam kena ambil kisah, kena ambil pengajaran, kena ambil taf, iaitulah pembukaan kota suci Mekah. Mungkin malam ni tak sempat nak habis bincang, insyaAllah kita akan sambung. Tapi sekadar yang dapat kita bincang, kita cuba bincang insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berada pada muka surat 95, peperangan Al-Fatah, iaitu peperangan penaklukan kota Mekah. Nah, sebenarnya penaklukan ini tidak sesuai untuk ditulis sebagai penterjemah, terjemahan kepada Fathul, kerana Fathul itu pembukaan, bukan penaklukan. Penaklukan maknanya istiakmar, penjajahan, tidak sama dengan pembukaan. Sebab itu ulama mengatakan Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, kerana dalam peristiwa ini tentera muslimin yang diketuai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, mereka bukan sahaja berjaya membuka kota Mekah, tetapi berjaya juga dengan izin Allah membuka hati penduduk-penduduk Mekah yang selama ini mensyirikkan Allah, yang selama ini menafikan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Berjaya dengan izin Allah dibukakan hati mereka untuk masuk Islam secara berbondong-bondong. Kita duk baca dalam surah apa tu? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا maksudnya berbondong-bondong ataupun berkumpulan-kumpulan, maknanya secara ramai. Itu juga surah yang menceritakan tentang Fathul Makkah. Kena buka kitab tafsir, boleh ceritalah pembacaan banyak lagi. Tapi kita nak bincang bab sirah, kita ambil pengajaran sobar ringkas yang dapat kita bincangkan insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini terjadi pada bulan Ramadhan tahun ke-8 Hijrah. Puncanya adalah bahawa perjanjian Hudaibiyah membolehkan setiap kabilah Arab manapun untuk menggabungkan diri ke dalam barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke dalam barisan kaum Quraisy. Maka kaum Bani Bakar, Banu Bakar memilih untuk menggabungkan diri ke dalam barisan kaum Quraisy, manakala kaum Khuza'ah ke dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita refresh balik. Kita ingat balik, imbas kembali perbincangan kita yang lalu, yang dulu-dulu dalam bab tahun ke-6 Hijrah, ketika peristiwa Bai'atul Ridwan, ketika peristiwa sehingga terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Ingat tak lagi yang mana ketika itu Rasulullah bermimpi nak tunaikan umrah, lalu bersama dengan sahabat-sahabat yang lain lebih kurang 1,500 orang berjalan dengan tanpa membawa senjata. Lalu mereka bila sampai dekat tempat nama yang dibuat Bai'atul Ridwan itu, dimeterai perjanjian Hudaibiyah yang mana berlaku gencatan senjata, berlaku perdamaian yang dikatakan orang Islam hampa kena balik tu. Tahun ni tak boleh buat umrah, tahun depan.
Dah mai penat jauh-jauh suruh balik. Yang kita kata perjanjian yang berat sebelah, yang akhirnya Nabi tetap juga merendahkan, maknanya tetap menerima perjanjian Hudaibiyah itu walaupun hakikatnya ianya perjanjian yang berat sebelah untuk masalah yang akan datang. Sebab Nabi dah nampak lah. Nampak apa? Nampak ni Fathul Makkah. Selang 2 tahun saja daripada peristiwa itu, maka alhamdulillah Makkah berjaya dibuka oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga mana? Sehinggalah ke hari ini, kita hari ini alhamdulillah tempat paling aman di Mekah. Kan? Tiga. Betul kan? Wa hadzal baladil amin. Surah apa tu? Surah Al-Balad, kan? Baladil amin itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Makkatul Mukarramah. Siapa yang amankan? Siapa yang bagi jaminan? Allah yang beri jaminan. Allah yang memberikan jaminan. Siapa berada di Mekah, aman. Tak ada sebarang kekacauan. InsyaAllah Allah beri jaminan, bukan manusia. Sebab itu kalau kita pergi ke Mekah, di Mekah tu jadi tak ketahuan halang, jadi tak ketahuan punca. Maknanya punca itu datang daripada kita. Mungkin kita yang buat masalah. Mungkin hati kita yang bermasalah, diri kita yang bermasalah. Orang yang benar-benar suci hati dia, pergi sana, merasakan nikmat, kemanisan, kebahagiaan. Tak ada tempat yang paling bahagia melainkan di Baitullah tu lah. Tapi bagi orang yang tak dapat rasa kemanisan itu, merasakan tempat itu hanya sekadar singgahan untuk membeli belah. Hanya sekadar singgahan untuk bawa balik title haji dan hajjah. Wallahiyazubillah. Baik. Jadi pada tahun yang sama, iaitu tahun ke-8 ini, kaum Banu Bakar yang mana pada perjanjian Hudaibiyah diberikan, di antara isi perjanjian Hudaibiyah, mana-mana kaum, mana-mana puak, semuanya boleh memilih sama ada nak masuk kumpulan Rasulullah, nak menjadi sekutu, ataupun kaum-kaum yang bersepakat dengan Rasulullah, ataupun kaum-kaum yang bersekutu, bersepakat dengan Quraisy. Boleh pilih. Jadi disebutkan bahawasanya Banu Bakar memilih untuk menjadi sekutu Quraisy, manakala Khuza'ah memilih untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dicatatkan dalam sejarah, boleh lihat, boleh rujuk semula dalam kitab Nurul Yaqin. Disebutkan di antara punca kisahnya berlaku, ada seorang daripada kelompok Banu Bakar, yang mana set-set yang sekutu dengan puak-puak Quraisy ni, ada seorang pemuda yang mana pada suatu hari itu dia sengaja mai ke tempat Khuza'ah, mai ke tempat Banu Khuza'ah. Dia mai duk hina-hina Nabi, dia mai duk kutuk-kutuk Nabi. Sedangkan dia tahu Khuza'ah itu adalah kaum yang satu sama kumpulan, yang sama maknanya ikut sekumpulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpulan yang mempertahankan Nabi. Tiba-tiba puak Banu Bakar ini, seorang daripada mereka mai berdiri, mai ke tempat depa tu, mai caci Nabi, mai cela Nabi, ikut terhadap dia. Secara terang-terangan jelas menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan celaannya itu didengari oleh seorang lelaki daripada kalangan Khuza'ah. Macam kita lah kan. Duduk tengah sembang dia elok sini, tiba-tiba mai seorang mai kutuk Nabi kita. Tak nanti kutuk Nabi kita, mai kutuk ayah kita kan, mak kita pun padar. Kan? Dia mai habaq kata celaka bapak hang. Hush. Kita rasa dah. Tu bau bapak kita. Ini Nabi. Kawan ni daripada puak Bani Bakar mai saja-saja mai cari pasal. Mai ke puak Khuza'ah, dia mai celah Nabi, mai cercah Nabi terang-terangan. Maka didengari celaan itu oleh salah seorang daripada lelaki puak Khuza'ah. Dan atas hasrat untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka laki-laki tadi dikatakan pukul orang yang kutuk Nabi tadi. Itu punca dah. Puak Bani Bakar mencercah Nabi, kemudian didengari oleh seorang pemuda daripada Puak Khuza'ah, geram kawan ni dengar dia kutuk Nabi, ingat ni, kita pun macam tu juga kan. Lalu kawan ni pukul Puak Bani Bakar yang kutuk Rasulullah itu, maka jadilah pertempuran, jadilah pertembungan di antara dua puak ini, yang mana asalnya dimulai oleh siapa? Puak Bani Bakar. Ya, dia pangkat geng, dia beritahu dekat puak Quraisy, minta bantuan daripada sudut harta, daripada sudut apa, bantuan apa, tenaga. Puak Khuza'ah pun sama, Puak Khuza'ah pun terus bila dah kata Bani Bakar nak main serang mereka ni, Puak Khuza'ah terus mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah. Secara mafhumnya lah nak, mereka ni Puak Bani Bakar telah buat, telah kutuk engkau ni ya Rasulullah, saya ni dengan hasrat mempertahankan Rasulullah. Maka apa kata Nabi, diriwayatkan dalam kitab Nurul Yaqin, setelah dikhabarkan kepada baginda, baginda berkata, demi Allah, sesungguhnya aku akan mempertahankan kamu, yakni Puak Khuza'ah, sebagaimana aku sebagaimana engkau mempertahankan diriku sendiri. Mana gitu? Mana Rasulullah terus defend. Dan dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah merasa sangat marah disebabkan peristiwa tersebut. Kenapa? Kerana puak Quraisy ini, puak-puak yang sekutu dengan Quraisy ini, mereka telah melanggar janji mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun utus, dipendekkan cerita, mereka utuskan siapa? Abu Sufyan. Yang mana pada ketika itu masih belum lagi memeluk Islam, Abu Sufyan mai jumpa dengan Nabi, konon-kononnya nak minta kita ubah baliklah perjanjian tu noh. Kira yang dulu tu kira tak pakai. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah beritahu, adakah berlaku apa-apa yang baru? Abu Sufyan kata, tidak. Jadi apa lagi yang engkau gaduhkan? Itu dia. Rasulullah geram. Abu Sufyan minta nak ubah perjanjian tu, kira tak apalah, jangan disengat ni. Rasulullah kata, ada apa-apa yang berubah? Perlukah nak ubah? Sekarang ada apa-apa yang baru? Bukankah kita ni berdamai? Dan riwayat yang lain mengatakan, bukankah kita sekarang dalam perdamaian? Jadi apa yang perlu kita gaduhkan sekarang ni? Maka balik macam tu ya Abu Sufyan. Dengan rasa kecewa, balik tu ya macam tu. Tak berjaya dia pujuk Nabi. Dekat sini pun kita boleh pengajaran banyak lah. Apa tindakan kita apabila Rasulullah dihina? Kesucian agama Islam dihina. Bukan dihina secara terang-terangan, itu pun memang patutlah kita ini merasa meluap-luap ni. Tapi ada juga orang lain yang menghina secara tidak langsung. Dengan cara apa? Dengan cara kehidupan dia, kehidupan yang tidak Islami. Sungguh pun dia mengaku Islam, tetapi benda yang halal dia haramkan, benda yang haram bagi dia halal. Maka ini juga salah satu penghinaan kepada agama kita. Oleh siapa? Oleh orang-orang Islam sendiri. Sebab apa? Jahil. Ini penyakit paling besar. Ustaz Fahmi Zamzam kata, akhir zaman ni kita kekurangan ataupun kesusahan untuk mencari guru yang benar-benar mursyid, guru yang benar-benar boleh membimbing kita. Tak ramai lah tutup guru yang hebat-hebat, yang wara-wara, yang alim ulama yang sangat-sangat besar. Kurang dah hari ni yang benar-benar boleh bimbing kita, yang mursyid. Yang kata mursyid tu
yang boleh jadi pembimbing kita yang benar-benar hingga kita ni pun jadi macam depa juga, kurang dah hari ni. Habis macam mana kita nak buat? Dia kata antaranya dua cara. Yang pertama, supaya kita ni tak terpengaruh dengan perkara-perkara apa yang berada di sekeliling ni, segala kemaksiatan, segala hiburan yang melalaikan, yang menjauhkan kita daripada ingat dekat Allah. Salah satu caranya ialah rajin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rajin berselawat ke atas Nabi. Tok Ustaz Arundin pagi kemarin kat Lustak pun dia kongsi kisah dia dengan mana dia mimpi jumpa Rasulullah, dan dia kongsikan doa dia. Doa mimpi supaya dapat mimpi jumpa Rasulullah. Allahumma arini wajha nabiyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Doa tu pun asalnya saya telah kongsikan dalam pertemuan kita yang dulu-dulu, tak tahulah kita amalkan. Maknanya saban hari kita kena sentiasa ingat dekat Nabi, sentiasa ingat dekat Allah. Selawat paling kurang kita berselawat kat Nabi, Nabi balas selawat kita 10 kali. Makin ramai kita berselawat, makin banyak kita selawat, orang yang paling banyak berselawat dialah yang mendapat pas VIP. Maknanya apa? Secara simboliknya dialah yang akan mendapat syafaat Nabi, yang terawal akan mendapat syafaat Nabi, yang lebih diutamakan oleh Rasulullah ialah mereka-mereka yang banyak berselawat kepada Nabi. Kemudian barulah orang-orang yang melakukan dosa di kalangan umat Nabi. Orang yang buat dosa besar dapat juga syafaat, tetapi setelah orang yang dekat dengan Nabi, orang yang sentiasa ingat Nabi dapat syafaat, baru depan ni dapat. Dapatlah juga. Tapi macam mana kita nak dapat sedangkan kita sendiri pun menghina Nabi? Dalam hadis Telaga Kausar, kita pun duduk mengaji, ada hadis yang kata inna a'tainakal kausar, dan tafsiran surah itu, surah Al-Kausar itu. Kan Rasulullah gembira tengok kita ni. Seronoklah tengok kita ni, sebab apa? Sebab umat dia bersinar-sinar, anggota wuduk ni. Anggota wuduk kita bersinar-sinar di hari kiamat kelak, sebab apa? Sebab kita sembahyang. Sembahyang kita bersinar-sinar anggota wuduk kita. Rasulullah rasa gembira, ya ummati halummi halummi, mari mari umatku, mari. Rasulullah panggil kita dengan panggilan yang paling hormat. Nah, tetapi seruan Rasulullah itu dihalang malaikat. Malaikat halang. Malaikat kata, ya memang benar wahai umat kamu. Dan sehingga Rasulullah pun rasa hairan, mengapakah engkau menghalang aku? Bukankah mereka itu adalah umatku? Ya, memang mereka umat kamu, tetapi mereka telah berpaling sebaik saja sepeninggalan kamu. Sebaik saja baginda Nabi tak ada, mereka semua berpaling daripada Nabi. Sungguh pun yang Rasulullah kata itu, orang tu semua bersinar-sinar anggota wuduknya. Maknanya apa? Yang Nabi tuju tu semua orang yang sembahyang. Yang Nabi panggil tadi itu semua orang sembahyang, semua yang bersinar-sinar anggota wuduk dia. Bersinar-sinar anggota wuduk ni belum tentu dapat minum telaga haud, telaga kausar Nabi. Nabi suap sendiri seorang-seorang telaga kausar. Yang Nabi dapat tahu itu, Nabi halau, berambus. Nabi tak mengaku umat. Itu dalam kitab Muwatta Imam Malik. Habislah kita sembahyang-sembahyang dah, bersinar-sinar dah anggota kita ni, tiba-tiba kena halau dengan Nabi. Apa cerita? Sebab tu sentiasa mentajdid niat, memperbaharui niat dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Sentiasa berusaha memantapkan iman balik. Walaupun berapa kali kita lalai pada Allah Ta'ala, berapa kali itulah kita kena bangkit semula, taubat balik pada dosa kita, kekal balik iman kita, biar syaitan menyesal dengan kita.
Walaupun syaitan tak menyesal lagi pada tak kiamat. Biar dia lagi geram kat kita, tak apa. Makin kita ni malas, makin kita ni pantas bertaubat pada Allah Ta'ala, dia duk rasa-rasa dia boleh aniaya kita dah. Akhirnya kita patah balik ke Allah, geram lagi dia kat kita. Cuba lagi. Sebab itu Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanyakan kepadanya, wahai imam, apakah iblis itu tidur? Tanya Imam Hasan Al-Basri, pernah kena tanya soalan tu. Kalau saya kena soalan tu, pergi saya pun memang tak kerti nak jawab. Sebab benda ni benda yang di luar jangkauan. Imam Hasan Al-Basri kata apa? Ditanyakan kepada dia, wahai imam, apakah iblis itu tidur? Imam Hasan Al-Basri kata, senanglah. Kalau iblis itu tidur, maknanya kita sekarang sedang berehat. Faham lu? Tu kata-kata seorang ulama besar. Dalam terus, terus makan dalam, kena terus. Kalau iblis itu tidur, maknanya kita sekarang berehat. Apa maknanya? Bukan makna berehat lagi teruk. Kalau lagi teruk, maknanya iblis tak tidur. Kalau iblis itu tidur, maknanya kita ni berehatlah daripada lawan hawa nafsu. Berehatlah daripada makna menjauhi segala larangan Allah. Tapi tak, kita sentiasa orang beriman, sentiasa dia jaga momentum iman dia. Dia sentiasa jaga benda ni halal, benda ni haram, benda ni makruh, benda ni sunat. Yang ni lebih baik benda ni, yang ni tak mahu ni syubhat. Dia jaga. Orang yang beriman, dia sentiasa berwaspada. Sebab apa? Berwaspada itulah menandakan apa? Iblis tak tidur. Kalau iblis tidur, iblis tak buat apa kita, maknanya kita tak payah berempah pulas macam sekarang ni. Orang beriman tak payah berempah pulas. Tapi sengaja Allah Ta'ala aturkan. Allah Ta'ala atur ada iblis bagi uji kita. Allah Ta'ala aturkan ada syurga, ada neraka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biasa ingat surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam. Kan? Allah Ta'ala ciptakan ada kematian, ada kehidupan. Semuanya untuk apa ni? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di kalangan kamu semua yang ahsanu amala, yang paling ahsan, paling baik amalan dia. Kita yang rasa baik ni pun tak baik-baik lagi kita ni. Tapi baguslah daripada tak ada. Sebab itu dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ini, ketika berlakunya puak Bani, apa ni? Bani Bakar tadi menghina Rasulullah SAW, maka menjadi kewajipan kepada puak Bani Khuzah ini mempertahankan baginda Nabi. Itu akhlak yang ditunjukkan sebagai orang yang menerima, walaupun mereka ini tidak jelas maknanya menyatakan keislaman mereka, tetapi mereka bersetuju, bersependapat, maknanya mereka tidak memerangi Rasulullah. Ini puak sekutu. Kita lagi lah, kita umat Nabi, kita orang Islam, orang beriman, yang beriman dengan rukun iman. Dalam rukun iman tu beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul. Kita tak mempertahankan Rasul, esok pakat-pakat jawab lah. Kita buat lebih kurang saja hukum hakam Allah Ta'ala, esok pakat jawab lah. Kita tak didik anak-anak kita, tak didik, tak bimbing masyarakat kita, tak bimbing ahli keluarga kita. Esok kita berdepan dengan persoalan Rabbul Jalil. Persoalan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala utuskan mungkar dan nakir. Itu pun pada dah. Malaikat yang kena, yang tanya soal kubur itu. Sebab itu hidup, pastikan ada amalan. Kena ada amalan. Apa amalan kita? Masing-masing ada amalan kan? Macam
Syekh Zaki Ibrahim dalam kitab dia beritahu amalan amal kita dengan surah-surah. Surah Fatihah dan penghujung Baqarah start pada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Tidaklah melainkan siapa yang membacakan dua ayat ini, satu Al-Fatihah kemudian penghujung surah Al-Baqarah, melainkan Allah Ta'ala kabulkan segala permintaan ataupun hajatnya. Surah paling agung Al-Fatihah. Sebab tu nak mula apa-apa Al-Fatihah baca. Nabi diberitahu abshir binuraini, khabarkanlah berita gembira dengan dua nur, dua cahaya. Apa cahaya itu? Al-Fatihah dan penghujung surah Al-Baqarah. Itu wirid tu, kena jadi wirid lah tu. Maknanya orang beriman ini, kalau betul dia beriman, dia tunai sembahyang lima waktu, insya-Allah permintaan dia dikabulkan. Sebab tu suruh sembahyang. Dalam sembahyang Fatihah tu lambang keistimewaan orang tu. Fatihah tu lambang kesatuan ummah. Dan orang Yahudi cukup gerun dengan Al-Fatihah sebab apa? Sebab apa? Fatihah ni dia ada amin wadhalin amin, satu-satunya surah yang disunatkan kita membaca amin pada penghujungnya. Dan surah ini tidak ada dalam mana-mana kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itulah dinamakan Al-Fatihah itu juga dengan Ummul Kitab, ibu sekalian kitab. Bukan kitab Quran saja, kitab-kitab terdahulu. Orang Yahudi sangat geram dekat orang Islam ni. Sebab apa? Masa mereka semayang, mereka akan kata amin. Kalau kita semayang, jemaah kita ada 300-400 orang semua sekata baca amin. Bila imam amin, makmum turun amin, semua sama. Tak ada yang amin ni amin, dia tak. Sekata itu melambangkan kesatuan. Pergi Mekah, 4.5 juta penduduk Islam menunaikan ibadat haji saban tahun. Imam Sudais, kata Imam Sudais jadi imam. Imam kan baca semayang, baca Fatihah, dhalin amin, amin, satu tempat tu. Dan hakikatnya bukan satu tempat tu, semua seluruh dunia yang mana menunaikan salat, semua sekata baca yang tu. Fatihah ni wajib dalam setiap semayang. Hamazah apa pun, bila semayang, Fatihah tu jadi wajib, rukun. Itu rahsia sangat banyak orang tak ada bagi kat kita. Dan bila kita baca Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Dan tafsir Imam Ibn Katsir mengatakan Allah Ta'ala memuji hamba. Hambaku memujiku. Allah Ta'ala puji kita balik. Di segi fadilat pahalanya, 141 huruf didarab dengan 10. Satu huruf Quran kita baca 10 ganjaran pahala. Fatihah 141 huruf. Tolak 14 huruf syaddah. Tolak satu Maliki Yawmiddin yang panjang. Itu baru sekali baca Fatihah. 17 kali kita baca Fatihah kalau sembahyang wajib. Kemuliaan demi kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada orang beriman. Sebab itulah kekuatan kita, di antara kekuatan kita ini pada hari ini terletak pada sembahyang solat. Kekuatan ummah terletak pada sembahyang. Kita nak tengok tempat ni bercahaya-cahaya dah iman-iman tempat-tempat ni. Orang penduduk tempat sini ni faham agama ke tak? Tengok masjid dah. Masjid dia macam mana jemaah? Jemaah dia ramai ke tak? Jemaah dia rajin bismayang. Ada hidup tak majlis-majlis ilmu? Hidup tak? Kalau hidup, maknanya masyarakat di situ orang yang mengamalkan Islam. Paling kurang dengan sembahyang syiar.
Kita, bila kita pergi satu tempat, nak cari masjid susah, surau susah. Kita faham, tempat ni minoritinya orang bukan Islam, boleh jadi tak ada orang Islam. Maka sayang kita ni, Islam ramai. Kita berada di kelompok orang Islam yang ramai kita di negara kita ni. Tapi sayang, orang Islam yang ada pada hari ini bukan orang Islam yang sebagaimana yang Nabi harapkan. Yang ramai itu ialah mereka yang menghina Nabi tanpa mereka sedar. Yang ramainya itu mereka yang jahil akan agama mereka sendiri, sehingga mereka sanggup mempelekehkan sunnah Nabi, mempelekehkan hukum-hakam Allah Ta'ala ikut suka mereka. Sebab apa? Mereka tidak makrifatullah, tidak kenal Allah. Kita pun sama. Kalau kita tidak kenal Allah, kita tidak kenal Nabi, maka kita juga mungkin tidak berada di sini. Sebab kita kenal, ada sedikit pengenalan, kita kenal Allah itu sebagai Tuhan kita. Maka kita kenal kita ni siapa? Kita hamba Allah. Maka kita rasa orang tak ada campakkan pada kita ni, rasa nak buat baik, rasa nak semayang, rasa nak mempertahankan sunnah. Maknanya subhanallah, inilah dia kekuatan yang ada. Saki-baki yang duk ada ni semayang. Nak nampak syiar yang lain, nampak juga. Haji boleh tak? Puasa boleh tak? Tapi semayang ni kesan dia lebih mendalam. Sehingga ada ulama yang membicarakan bahawasanya, sebagai contoh, seingat saya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi, semayang tu sendiri ibadat-ibadat lain semua dalam tu. Dalam semayang lah kita ada solat. Dalam semayang lah, nak semayang ada zakat. Macam mana zakat? Nak tunaikan zakat mesti cukup haul, cukup masa, baru boleh tunaikan zakat. Sama juga dengan semayang. Nak tunaikan semayang mesti masuk waktu. Lagi mana tak masuk waktu, haram semayang. Dalam semayang ada puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat benda-benda yang macam mana waktu puasa pun tak boleh buat. Dalam semayang itu juga ada haji, yang mana berqiblahkan Baitullah, Kaabah itu. Semayang itu juga menghadap ke Kaabah. Kesatuan, semayang berjamaah, kesatuan umat. Inilah maknanya semangat caki baki yang kita nak kena pecomelkan lagi. Kata macam nak bagi perindahkan lagi benda ni, nak bagi kemahkan lagi benda ni, kan? Sebab kita tak tahu bila kita mati, tu lah. Kalau kita tahu kita mati sekejap lagi, senang. Sekejap lagi pekat wadah saya, sekejap lepas semayang, minta ampun sekejap lagi aku nak mati dah. Tapi masalah kita tak tahu kita mati bila. Maknanya bila-bila masa kita boleh mati, kita tak pasti lagi bila kita mati apakah kita selamat daripada api neraka. Apa amal kita, apakah sumbangan kita, kita tak tahu apa amalan kita, apa sumbangan kita. Melainkan yang kita tahu sekarang ni, alhamdulillah, akulah ni tengah mentaati Allah Ta'ala. Aku duduk dalam majlis ilmu, aku semayang berjamaah. Paling kurang ini di antara ibadat yang kita jaga, istiqamah. Boleh tu, paling kurang, kan? Ditanya pada nanti, kalau kena tanya nanti, kalaupun kita tak mengajar, kita belajar. Kalaupun kita tak belajar, kita mendengar. Kalaupun kita tak mendengar, kita orang yang suka akan agama ni, dengar orang ngaji, dengar. Jangan kita jadi orang-orang yang membenci agama. Wala'iyazubillah. Nah, ya, ini bukti kita ni, nak balik tunjuk kat Nabi. Kat akhirat kelak, kat akhirat kelak, kita nak bertemu Nabi, nak jumpa, nak dapat syafaat Rasulullah insyaAllah. Maknanya ada jugalah benda-benda yang boleh ditikkan sebagai amalan-amalan kita ni, yang balik boleh tunjukkan Rasulullah, ya Rasulullah, bolehlah saya ni layaklah dapat nak terima syafaat Rasulullah ni. Tapi kalau tak ada apa, kita dah confirm masuk neraka. Cuma kita tak confirm apakah kita selamat daripada neraka. Tu, itu bahasa saya lah. Bahasa Syekh yang cakap tu ialah dalam kitab Bahrul Mazi, Syekh Al-Marbawi kata, kita tidak syak lagi akan masuk ke neraka.
Cuma yang kita syak, yang kita kurang pasti, apakah kita selamat daripada neraka itu. Neraka tak jaga, kalau tak jaga memang confirm masuk neraka. Terjaga pun belum tentu lepas daripada neraka. Itu maknanya satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Puak Khuza'ah, yang mana mempertahankan Rasulullah di saat Puak Bani Bakar saja-saja main cerca, main langgar perjanjian Hudaibiyah. Mereka ini sanggup mempertahankan Rasulullah sehingga Rasulullah mempertahankan balik keadaan mereka itu yang dihina, yang yang diganggu gugat oleh Puak Bani Bakar tadi itu, sehingga membawa kepada Fathul Mekah. Nak geram tak geram Rasulullah, Rasulullah dapat tahu peristiwa ni, Rasulullah turut pakat. Pakat secara senyap-senyap, secara rahsia, tak mau bagi tahu ke orang lain strategi Rasulullah untuk masuk buat pembukaan kota Mekah. Berjaya dihimpunkan dalam peristiwa Fathul Mekah ini 10,000 tentera Muslim, tentera Islam, 10,000. Kalau perang Mu'tah hari itu Islam, tentera Islam baru 3,000, selang beberapa bulan sahaja, bulan Ramadan lagi, subhanallah, berjaya mengumpulkan 10,000 tentera Muslimin untuk menggempur kota Mekah. Namun maklumat rahsia ini berjaya dibocori oleh seorang daripada sahabat Rasulullah SAW, Khatib bin Balta'ah. Yang mana Khatib bin Balta'ah pergi bocorkan rahsia, dia tulis surat beritahu, dia hantar dekat seorang perempuan, kawan ni apa jadi utusan dia untuk beritahu dekat Quraisy, sehingga Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, siapa lagi ya, dan ada beberapa lagi orang sahabat, pergi cari mana ada perempuan yang bawa utusan, bawa surat nak pecah rahsia tu. Dapat tahu, tapi Rasulullah dapat tahu daripada Malaikat Jibril AS, dia beritahu kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi minta sahabat pergi cari, ada orang sedang membawa maklumat kita ni nak pergi jumpa Quraisy. Akhirnya dapat seorang perempuan yang bawa surat tu, dia selit surat tu dekat celah sanggui dia. Mulanya tak mengaku, kata dia ni bawa surat utusan pecah rahsia apa semua ni, dia tak mengaku. Akhirnya dipaksa-paksa mengaku juga dia. Rupanya dia selit dekat sanggui dia. Buka-buka, sahabat tak buka lagi surat tu. Amanahnya sahabat, subhanallah. Sahabat bawa surat tu dalam keadaan gitu, kalau ikut tu nak buka boleh sangat lah, tapi tak buka. Sampai jumpa Rasulullah, Rasulullah tengok-tengok, buka surat tu, Khatib bin Balta'ah, tanda tangan bawah dia. Surat tu ditulis oleh Khatib bin Balta'ah. Lalu terus dipanggil Khatib bin Balta'ah. Rasulullah tanya, wahai Khatib, kenapa dengan kau? Maknanya, kenapa kau buat begini? Lalu Khatib beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya di sini, saya sebatang kara di Madinah ni, saya sebatang kara, tidak ada ahli keluarga. Namun di sana, mana di Mekah itu ada ahli keluarga dia, dia beritahu. Jadi dia bimbang, selama ni dia bimbang ahli keluarga dia macam mana keadaan dia apa semua, takut Quraisy apa-apakan ahli keluarga dia sepanjang dia berada di di Mekah, di Madinah. Maka tujuannya dia hantar surat itu bukanlah, dia kata, saya ini tetap mengaku Rasulullah dan Rasulullah, saya tidak berniat untuk menyeleweng, saya tidak berniat untuk maknanya nak apa pecah rahsia ke sebagainya ni. Dia menafikan dengan sebenar-benar, maknanya tujuan dia buat yang tu sebab apa? Dia bimbangkan keluarga dia yang berada di Mekah, yang mana Quraisy yang Quraisy duduk dalam pantauan mereka ni. Sayyidina Umar bila dengar yang tu, Sayyidina Umar kata, Rasulullah, mari saya potong leher dia. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Hafsin kan, Abu Hafsin, apa Abu Hafsin? Bapa singa itu, gelaran Sayyidina Umar, Abu Hafsin, Umar bin Al-Khattab,
Al-Faruq yang memisahkan di antara hak dan batil. Tapi Rasulullah ampunkan Sidina Khatib Balta'ah. Sebab apa? Khatib bin Balta'ah ini adalah Ahlul Badri, salah seorang tentera Muslim yang bersama-sama dengan pasukan Badar. Sebab itu di antara mereka yang berhijrah awal-awal. Sebab itu kita kena ingat dalam Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّوْبَةُ يَسْغَتُهُ. Dan orang-orang dahulu yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar serta orang-orang mengikut mereka dengan berbuat kebaikan, maka Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah, dan Allah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir air sungai di bawahnya sedang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah Ta'ala redha dengan mereka. Maka haram hukumnya kita pada hari ini duk cercah-cercah Nabi ke, duk cercah-cercah sahabat ke, pun haram. La tasubbu ashabi, Nabi beritahu dalam Sahih Bukhari, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela para sahabatku. Ya? Kita pada hari ini kita dengar macam-macam, ada orang Syiah yang buat cerita pasal Abu Hurairah, yang buat cerita macam-macam. Mana ada benda-benda yang kita dengar hari ni, apa orang-orang buat cerita tentang yang tak enak tentang Islam, tentang sejarah Nabi, tentang hukum agam, semua. Maka kita jangan sewenang-wenangnya bersekongkol dengan pendapat-pendapat mereka itu. Sungguh pun pendapat-pendapat mereka itu mungkin disokong oleh orang barat, oleh orang yang lain, yang kuasa pengaruh mereka lebih besar. Kita kena kekal akidah kita tetap sama. La tasubbu ashabi, Nabi beritahu jangan kamu cerca sahabat aku. Falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah wala nasifah wala nasifah. Jika kalian menafkahkan, membelanjakan emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Siapa pernah pergi Mekah dapat tahulah kan, gunung Uhud tu besar tak besar, medan pertempuran Uhud tu besar tak besar, dia tahu. Saya yang tak bisa pergi pun saya tahu jugalah, sebab apa? Dalam YouTube pun boleh buka, tengok gambar Uhud, Bukit Uhud, subhanallah, besar. Dan dia beritahu, kalau kalian menafkahkan, membelanjakan emas sebesar gunung Uhud pun, sedekah kalian itu tidak sampai satu cupak pun pembelanjaan yang sama mereka buat, ataupun setengah pun tak sampai. Nak banding iman kita dengan iman sahabat. Sebab tu jangan pandai-pandai kita cercah, jangan pandai-pandai kita buat ikut teradak kita. Bukan boleh kira hari ni ramai orang cuba main mantik kan, main semua logik-logik akal, logik akal semua-semua. Dia berkata Imam Bukhari, Imam Bukhari hadis sahih. Macam mana Imam Bukhari boleh ada hadis sahih? Sedangkan dia ni hidup tahun 250, dia wafat 256 hijrah. Macam mana boleh sampai kat dia hadis sahih? Dia dengan Nabi tu dia 256 tahun. Bukankah di situ ada kemungkinan berlaku pemalsuan? Tapi kalau orang yang reti, orang yang mengaji, dia faham, dia tahu. Oi, rupanya depa tipu ya. Kita nak kena kencing ya. Tu masa mahal, pasal kasar kan. Lepas tu kita hari ni kena cakna, kena beritahu benda-benda yang berlaku di sekeliling kita orang Islam, kena beritahu sebagai apa? Sebagai muhasabah kita, bagi ingatan dekat kita supaya kita boleh buat gerak kerja. Yang muda gerakkan tenaga, yang tua bagi buah fikiran, bagikan nasihat, bagi bimbingan supaya tenaga Islam ni sentiasa makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Umat Islam, generasi kita, anak-anak kita, generasi yang tak tinggal semayang, generasi yang umat-umat ayah, generasi yang sayang Islam, sayang Nabi, sayang Allah Ta'ala. Yang tu yang mudah-mudahan sumbangan kita yang kita boleh buat pun sebelum kita mati, yang tu pun cukup dah insyaAllah, sekadar mana yang kita mampu buat, yang jika kita buat ikhlaskan Allah Ta'ala.
Kalau mampu buat lebih lagi, alhamdulillah. Ya. Baiklah, sekadar yang dapat kita bincang. Minta ampun, minta banyak terlebih malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatilah pertemuan kita pada malam ini. Allah Ta'ala limpahi rahmat demi rahmatnya buat kita semua. Minta ampun, minta Allah banyak atas segala kekurangan, atas segala terkasar bahasa, terasa hati dan sebagainya.